Tes. Baik ya, kita mulai aja. Menunggu kawannya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas sedikit mengenai tugas ya. Jadi tugas dari yang semalam ya. Oke. Ya, kita cek dulu. Ya. Ini hanya membahas mengenai tugas 2 ya. Jadi tugas 2 saya contohkan itu dari tugas sebelumnya ya, dari tugas sebelumnya. Ini saya share screen. Oke. Nah, di sini kita ya semalam. Karena ini yang ini. Nah, di sini kamu diminta untuk menambahkan kolom ya. Jadi ditambahkan kolomnya. Ya, untuk mengerjakan game TikTok tuh yang 4x4 ya. 4x4 ya. 1 2 3 4. Yang di bawah 1 2 3 4 ya. Jadi 4x4. Yang kemarin kan 3x3. Yang ini 4x4. Nah, yang 4x4 ini ya kamu coding kembali ya, coding kembali. Ya, kamu tambahkanlah. Ya, kemarin kan 3x3 tambahkan supaya dia jadi 4x4 lebarnya. Ya, ditambahkan. Yang ini kita buat 10 ya. Nomor 10 BTN 10 nomor 10 ya. Ini terserah kamu mau diacak apa mau diurut. Yang penting logiknya jangan terbalik di dalam. Ya, ini 12, ini 16, ya. Oke, ini 15. Ya. Ya, ini button ya. Button berarti tombol. Tombol button. Ini 10, ini dibesarin nanti. Samakan aja supaya ya di sini 3 iya berapa nih fontnya? Fontnya ini 48 ya. Jadi kamu buat seperti ini. Ya project-nya untuk tugas 2. Ya ini 48 juga. Ya. PTN ini PTN 10. Ya, BTN 12. Berarti ini dikecilin lah. 6 tadi sedikit. 10. Nanti 1. Kalau udah jalan ya enggak apa-apa.
Kalau belum jalan kan kita nandain tuh, oh ini BTN berapa gitu, ini buttonnya button berapa ya, jadi gampang kita untuk nyisipkan scriptnya atau menambahkan scriptnya di script yang sebelumnya ya, jadi dilanjuti script yang kemarin ya. Kalau disuruh nambah button ya buttonnya tambah ya, 16 36. Sini 36 juga. Oke, sini 36 juga. Ya, jadi ketika di running ini misalnya ready ya, ready player 1 belum main ya, 0. Player 2 ya kan, player 1 main di sini ya, player 2 ngeblok. Player 1 main di sini ya, player 2 ngeblok. Ya kan? Nah. Kemudian ya player 1 main di sini ya. Player 2 ngeblok ya, player 1 main. Player 2 ngeblok. Nah. Jadi di sini ya, di sini ngeblok ya. Ya di sini sudah pasti nampak tidak memungkinkan ini untuk menang ya. Nah, ya ini ngeblok ya. Ya dari sini kan nampaknya ini ngeblok. Ini pasti jawabannya dia draw ya. Ya jadi beda dengan yang 3x3 ya. Yang 3x3 yang ganjil memungkinkan untuk win ya, untuk menang. Tapi kalau yang genap ya 4x4 memungkinkan besar adalah untuk draw. Jadi bisa juga ya perbandingan game bisa juga untuk skripsi ya, skripsi. Jadi game yang untuk 3x3, 4x4, 5x5 dan seterusnya itu ya hasilnya gimana ya ketika menunjukkan permainan. Oke. Jadi ini ya bisa di apa ya, disimulasikan. Jadi simulasi tugasnya seperti ini. Kamu diminta untuk mengerjakan project yang lama, kemudian dikembangin ke 4x4 ya. Kemudian bagaimana ya agar ini bisa kamu tampilkan di YouTube ya, project kamu. Jadi kamu simulasikan juga. Jadi nggak perlu buat dari nol ya, buat yang sudah jadi pun nggak apa-apa, yang penting kamu menerangkan ya penambahannya itu di mana ya, dari penambahan. Jadi penambahan dari project 3x3 ke 4x4 itu ya, sambil kamu kerjain programnya ya, kamu bisa sekaligus merekam aktivitas kamu untuk menyelesaikan tugas dua ini. Ya kamu upload ke YouTube simulasinya, kemudian kamu kirimkan link YouTube-nya ke LSIS ya. Jadi dalam minggu ini saya siapkan untuk membuat forum diskusi di LSIS ya, untuk pertemuan ke-13 atau topiknya adalah tugas dua memodifikasi atau mengembangkan apa ya, game TikTok tuh 4x4 ya, dengan kolom dan baris 4x4. Jadi apa ya, nah, bisa kita lihat perkembangan kamu, apakah kamu dapat ya mengerti mengenai pembuatan aplikasi permainan ini ya, atau mata kuliah ini. Nah, tugas selanjutnya itu tidak ada ya, terakhir nih tugas dua ini. Nah, kemudian untuk ujian nanti kita kembalikan lagi ke informasi apakah tatap muka atau kayak mana. Ya, kalau misalnya tatap muka ya pastinya kita akan membuat soal lah pastinya. Jadi diinformasikan ya, soalnya tertulis ataupun soalnya take home ya. Kerjakan di rumah, kamu di kampus tinggal tanda tangan datang. Nah, kita belum saya pikirkan soal nanti. Yang penting tugasnya dulu kamu kerjain. Ya tugasnya soalnya nggak jauh-jauh dari
pembahasan-pembahasan kita sebelumnya ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanya, kira-kira ini nanti kita bahas sedikit tentang codingnya. Ya, yang mau tanya, kira-kira. Sebelum kita bahas codingnya ya, ke selanjutnya. Oke, ya mungkin sudah mulai paham ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya, codingnya. Oke. Oke, pembahasan selanjutnya ya, codingnya pertama pastinya kamu membuat ya button clear. Jadi sini untuk tombol bersih ya, kamu bisa melihat kemarin sampai button 9, jadi 10 sampai 16 itu perlu ditambahkan ya, kamu tambahkan. Kemudian di situ ada beberapa button ready ya, di sini ya bisa diklik R ya. Nah, dan selanjutnya ini sama, ini nggak ada perubahan. Nah, yang ada perubahan tuh yang kemarin tuh di sini ya, penambahannya. Kemudian kamu menambahkan selanjutnya di checkwin. Jadi kalau checkwin ini posisinya gimana? Kalau misalnya dia posisinya kan 4x4, berarti posisi ya apanya, misalnya 1 2 3 4 ya, 1 2 3 10 ini ya kan udah pasti dia posisinya win. Kalau yang di sini ya 1 4 7 13 ini posisinya win. 1 5 9 16 ini posisinya win juga. Jadi posisi win itu seperti ini. Ya kalau penambahan kolomnya tambah ya, kita harus melihat ya bagaimana ketentuan dari menang itu syaratnya. Ya, kalau misalnya kamu tambah sini 17 18 19 20 ya, di sini pun tambah juga. Ya, jadi posisinya dia harus ada diagonal, harus ada ya horizontal, kemudian di sini ada vertikal ya. Nah, kemudian untuk diagonal ya juga ini ya, nah 13 4 6 10 ini harus diagonal ya. Nah, 1 5 9 16 begitu juga. Ya, harus diagonal. Nah, kemudian 10 11 12 16 ya, ini termasuk win ya. 13 14 15 ini termasuk menang. Ya, seperti ini juga 2 sampai 14 ya, 3 sampai 15. 4 sampai 11 ya, 7 sampai 12 ya, 13 sampai 16. Jadi seperti itu juga. Nah, ya jadi seperti ini ya. Ini bentuk vertikal, 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 horizontal, 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 horizontal. Semuanya ini ketentuannya harus dideklarasikan pada script ya. Script codingnya. Jadi supaya kayak mana persyaratan-persyaratan yang kita set itu bisa dijalankan oleh program, bisa dikenali sama Visual Basic ini gimana gitu kan. Sehingga ini nantinya kalau sudah bagus bisa dipublikasikan ya, bisa dipublish, bisa di executable kan ya. Jadi bisa didistribusikan ya melalui PSD atau melalui aplikasi lainnya ya. Melalui aplikasi lain, melalui web misalnya ya. Nah, memang game desktop ini udah bukan apa ya, bukan mainan lagi bahasanya ya, di masa sekarang ya kan. Tapi untuk kita belajar ya step by step ya, mungkin kita lebih mengenal lebih jauh ya tentang algoritmanya, bisa juga kita melakukannya menggunakan bahasa pemrograman yang dasar ya. Masuk ini juga ya, pastinya ada beberapa juga yang di lapangan masih menggunakan bahasa pemrograman yang sama ya. Misalnya ya kalau di kasir di mana ya, pasti masih menggunakan ini ya, tampilannya hampir sama ya. Itu yang kita tengok aja kalau sistem operasinya masih Windows 7 ya, masih bawa ya, atau Windows 8 ya, itu masih banyak juga menggunakan aplikasi-aplikasi Visual Basic. Tapi kalau misalnya udah ke atas ya, kebanyakan sih lebih ke ini ya, lebih ke Java ya kebanyakan, mungkin lebih ke platform
pengembangan nanti ke Android. Jadi desktopnya ke Java banyak. Ya, tinggal kita kayak mana mengembanginya. Oke, tapi ada juga permintaan yang seperti ini. Nah, kemudian logiknya seperti ini. Kita lihat dulu win yang menang mana. Oke, function untuk check win ya. Ini bisa lihat dia poll-nya s itu adalah string ya. Jadi dia diisi string. Oke. Angka termasuk string ya gitu. Ya s n ya ini s semua nih. Ini saya bilang tadi ada 4. Ya nomor 1, nomor 3, nomor 10 ya. Nah, sesuai dengan logika itu. Jadi salah satunya ya ini maksudnya bukan salah satu. Kalau n itu kan nilainya harus 1 ya. Nilainya harus 1. Jadi kalau dinyatakan benar itu ketika semuanya itu terisi. Ya. Or atau nah atau ya. Atau yang button 4 5 6 dan bottom 11 terisi ya atau dan selanjutnya. Nah, seperti itu logiknya. Oke ya. Oke, nah selanjutnya adalah check draw ya. Jadi check draw ini yang ternyata sering terjadi ya pada kolom yang 4x4. Jadi kalau penelitian apa itu ya di skripsi itu ya memang kembali lagi ya kembali ke outcome-nya dan enggak pemanfaatannya dan enggak ke ini. Tapi dari sisi sains ya dari sisi keilmuan ya kita bisa sah-sah aja menggunakan bahasa pemrograman yang apa yang misalnya kamu mampu di sini di Visual Basic ya bisa kamu gunakan Visual Basic untuk karena kan hanya untuk kebutuhan riset ya. Jadi kalau untuk kebutuhan yang dibilang untuk permintaan customer, permintaan apa untuk dijual lagi aplikasinya itu kan disesuaikan. Nah, kalau misalnya permintaannya hanya untuk apa skripsi ya sah-sah aja untuk implementasi. Jadi ada perbandingan isinya ya, perbandingan kotak ya misalnya. Misalnya game yang 3x3, 4x4, 5x5 ya kan kelebihan kelemahannya atau levelnya ditambah ya. Tingkat kesulitannya kayak mana ditambah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadikan isinya itu yang layak dibilang tugas akhir atau skripsi. Nah, ya di sini kamu udah bisa dapat modal lah satu ya untuk pengembangan itu. Memang nampaknya sederhana, tapi menuliskan apa ya teks, menuliskan deskripsi mengenai apa ya pembahasan game itu di dalam tugas akhir itu ya tidaklah mudah. Pastinya kamu harus membaca beberapa referensi jurnal, ya beberapa referensi buku ya mengenai itu ada perbandingan-perbandingan yang sudah ada. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manfaatnya itu apa ya? Apakah dia meningkatkan inteligensi dari psikologi apakah membuat ketertarikan yang tinggi atau kebahagiaan yang tinggi bagi penggunanya kan itu nanti akhir dari survei. Ya jadi aplikasi itu udah sebelum dipublish, sebelum di executable ya, sebelum dilakukan compile, bahasanya compile ya. Hasilnya kita harus melakukan survei dulu layak enggak game ini didistribusikan. Kalau enggak kurang layak ya kita enggak perlu kita distribusikan ya. Ya pasti enggak ada nilai jualnya. Kalau cerita nilai bisnis, tapi kalau dari keilmuan pasti ada. Nah, kemudian check draw ya. Di situ ada button 1 ya, button 2, button 3. Jadi di situ ya sudah jelas ya, nilainya itu
ya terbalik ini ya, boolean ya, ya represent S bulan pelu ya. Jadi di sini ya buka kurung untuk kurung ya. Nah buka kurung untuk kurung itu tandanya artinya apa ya, draw ya. Nah kemudian ya nilainya berarti tidak ada yang sama ya, nilainya berarti tidak ada yang sama. Ya misalnya button 1 tidak sama dengan button 2, ya button 2 tidak sama dengan button 3, button 3 tidak sama dengan button 4 dan apa? Ya maksudnya dan sebaliknya. Button 4 tidak sama dengan button 3, button 3 tidak sama dengan button 2 dan button 2 tidak sama dengan button 1. Nah, jadi intinya tidak ada yang sama. Nah, hal ini yang pastinya ya membuat bahasanya draw itu create return true ya. Nah, yang lainnya false ya untuk fungsinya. Nah, kemudian di sini lab score udah. Nah, di sini kamu tambahkan beberapa double click ya tombolnya di situ. Kamu isilah button 10, 11, 12 dan button 13, 14, 15 dan 16. Nah, ini kamu tambahkan. Isi BTN 12, isi BTN 8, isi BTN 9. Ya, sudah jelas ini. Oke, di sini ada penambahan atau tidak? Tidak ada penambahan. Ini sama. Seperti sebelumnya yang ada penambahan itu di check out, check win, sama di BTN. Ya. Di button BTN, ini double click ya. Maksudnya, yang semalam ya. Kalau menambah di BTN 10, double click button BTN 10, nah baru tambahkan isi BTN. Ya, di sini 11, 11, ya, dan selanjutnya. Oke. Okay. Ya, dan tidak ada lagi ya, sama semua. Nah, sampai sini ada yang ditanya ya, sebelum kita tutup. Nah, jadi seperti itu, kamu diminta untuk mengerjakan game TikTok itu menggunakan Visual Basic Net atau menggunakan bahasa pemrograman lain. Boleh. Ya, intinya dia 4x4 ya. Kemudian kamu kerjakan ya, bisa aja sambil kamu rekam. Ya, hasil jadinya pun boleh kamu rekam ya. Enggak sampai proses detail pun enggak apa-apa, yang penting kamu upload di YouTube, nanti link YouTube-nya kamu kasih ke forum diskusi ELSIS ya. Nanti saya upload forum diskusinya ya, sekaligus petunjuk soalnya. Itu di pertemuan ke 13 ya, ini pertemuan ke 13. Nah, sampai sini ada yang mau tanya kira-kira. Ya, seperti itu. Pak, ya. Untuk skripnya Pak, gimana Pak? Itu nanti di Bapak kirim. Oh, skripnya kan ada yang di apa? 3x3. Nah, yang 3x3 kan udah ada di modul yang kemarin itu ya, di pertemuan berapa itu 7 eh 9 dan 10 pertemuan itu. Nah, itulah kamu kembangin ya. Ya enggak mungkin saya kasih semua ya. Ya kita lihat dulu. Ya gimana logikmu untuk menambahkan itu ya. Saya rasa enggak susah ya untuk menambahkan itu. Jadi kalau misalnya belum dapat, nah nanti kita baru kita kasih skripnya. Ya karena belum ya, coba dulu lah. Yang 3x3 udah kamu coba berhasil, udah pasti kamu bisa nambah di 4x4 ya. Ya tambah ya 4x4. Jadi konsepnya penting kan udah paham. Ya kalau enggak dari nanti sampai pertemuan 15 belum kunjung ada yang ngumpul juga ya, baru nanti kita sharing ya hasil skripnya ya. Dia mau tanya lagi kira-kira atau masih belum paham ya. Saya rasa paham lah, orang gampang. Kalau yang 3x3 bisa kamu kuasain ya, 4x4 pasti bisa. Nah seperti itu, aplikasinya kamu download ya, pakai PS 2012 pun bisa ya, sama aja itu. Nah, kan Visual Studio 2012 sudah saya
kirim linknya, tinggal kamu download ya, tinggal kamu kerjain seperti itu ya. Karena ada lagi ya, dicoba dulu projectnya ya. Ini terakhir ngumpul di UAS ya, ujian akhir semester di bulan berapa Pak yang ya, jadwalnya di bulan 1 kalau nggak salah ya, jadwalnya bulan 1 awal. Oke ya, di bulan 1 awal. Jadi saya harapkan kamu bisa ya mengerjakannya. Jadi waktunya masih panjang, sekitar 5 minggu lagi ya dari sekarang, atau 4 minggu lagi lah ya. Ya sekarang. Ada lagi mau ditanya? Naira? Kalau tidak nanti biar diaktifkan kameranya, biar kita foto ya. Ya kamu kerjain dulu, nanti di pertemuan 15 kita bahas lagi ya. Jadi minggu depan kita pembahasannya mengenai ya yang simpel aja lah, compiler lah ya, compiler distribusi ya. Jadi kalau udah belajar compiler nanti jangan buat script yang aneh-aneh, nanti kamu kirim ke teman kamu untuk kirim, oh ini game udah diinstal dia, dijalani rupanya sekali diklik artisnya terformat semua ya. Jadi dulu saya pernah juga seperti itu. Ya, iseng-iseng aja ya. Tapi nggak mungkin, pasti ketahuan sama antivirusnya. Kalau misalnya komputernya ada antivirusnya ya. Ada firewall-nya. Oke. Ya, jadi harus yang apa ya? Bisa lah, pelan-pelan. Oke. Oke, 1 2 3, diaktifkan kameranya bagian bisa ya. Nanti bahannya, oke 1 2 3, nah, nanti untuk ini bisa kamu lihat di YouTube ya, di channel kita, nanti bisa kamu di situ lihat ulang kalau misalnya kurang paham. Oke, itu kan ada juga yang pertemuan anak yang kemarin di hari Senin ya, itu mungkin detail di situ karena di situ membuat dari, nggak dari nol sih, menambahin banyak juga lah di situ. Ya, ini cuma ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya, saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan ya, salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.